Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Jawa Barat. Pemirsa, Jawa Barat raih juara pertama dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-7 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Jabar meraih 474 medali, disusul dengan Jawa Timur 204 medali sebagai juara kedua, dan DKI Jakarta sebanyak 202 medali sebagai juara ketiga. Setelah bertanding selama beberapa, akhirnya Jawa Barat keluar sebagai juara pertama dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-7 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Jabar keluar sebagai juara satu dengan raihan medali 464 medali, disusul dengan Jatim sebagai juara dua dengan raihan medali 204 medali, dan DKI Jakarta sebagai juara ketiga dengan raihan medali 202 medali. Denda Alamsyah, selaku Ketua Pelaksana Fornas ke-7 sekaligus Ketua Kormi Jabar, mengatakan suksesnya penyelenggaraan Fornas ke-7 ini merupakan kerja keras semua panitia dan peserta yang terlibat. Kormi sendiri menargetkan 100 juta masyarakat Indonesia sehat dan bugar pada tahun 2045 mendatang. Rencananya, Fornas ke-8 pada tahun 2025 mendatang akan diselenggarakan di Mandalika, NTB. Prosesi penyerahan bendera dilakukan saat penutupan Fornas ke-7 di Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, ini proses-proses seperti itu. Kenapa kemarin dari pembukaan kita lakukan agar bisa dilihat oleh semua mata. Kemudian dari pelaksanaan kita kemas dengan begitu rupa sehingga bisa memberikan peluang partisipasi yang luar biasa kepada para peserta.